Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Petak 2 klaster Baghdad sama dengan petak 1 klaster Baghdad. Kalau tidak boleh dikatakan 100% tumbuh, 99% tumbuh, saudari-saudari. Yeah. Nah, terus ada yang bertanya, Wak, enggak bosan-bosan posting-posting per 2 jam gitu. Apa Wak dapat duit? Nah, sekarang Wak jawab. Kenapa Wak posting-posting? Karena tanpa posting-posting ini mana ada orang yang untuk mengenalkan Lombok Utara. Tanpa posting-posting enggak ada orang yang kenal. Nah, berkat posting-posting ini kenallah dengan rekan-rekan para penggiat kurma nasional seperti Ade Sudrajat Kalimantan Timur, Haji Riyad Adnani Kalimantan Selatan, Alwi, segala macam. Nah, kebetulan dan rekan-rekan yang sudah masuk modal itu mulai dari Aceh, Tengku Rizal, Tengku Mirza, segala macam. Masuk Agi, Nur Miftahuddin Bengkulu dan lain-lain sebagainya itu. Gara-gara posting-posting ini maka kenal. Ya kan? Tanpa posting-posting mana kenal dengan Uwak, dengan Lombok Utara, ya kan? Nah, terakhir Haji Amadi, ini Haji Amadi dari Natar Lampung. 7 tahun kulujar barhe dak buah-buah angkat ke sini. Itu kan? Terus ada yang kata, dapat uang enggak, Wak? Sudah banyak uang, Wak. Dak ngerti, Wak, cara cari duitnya. Wak ada pernah nunjukkan. Karena Wak ni gaptek, Wak pencet-pencet. Malah pulsa Wak ni makan. Nah, akhirnya di restart ulang handphone. Maka sampai sekarang Wak tobat mencet-mencet di handphone. Yang penting pokoknya Wak postang-posting. Dan insya Allah dengan postang-posting inilah orang akan tahu keberadaan Ukwa Datu Nusantara. Sedangkan sudah per 2 jam Wak postang-posting, warga Lombok Utara sendiri banyak yang tak tahu bahwa kurma ada, ya kan? Tapi Wak gak putus asa, pokoknya Wak postang-posting walaupun pulsa Wak habis gak ada masalah, niatkan ibadah. Ya. Terus ada YouTube Wak Dolah, itu yang mengelola Adinda Arif Yudiarto, anggota Fashas di Kalimantan Barat, tepatnya di Subandio. Nah, kenapa Wak kirim selalu video-video kepada beliau? Karena beliau punya niat apabila ada dapat rezeki dari channel YouTube itu ada sebagian untuk hak rumah tahfiz Al-Quran. Makanya Wak berikan sebanyak mungkin. Begitu ya saudara-saudari ya. Pokoknya per 2 jam. Kalau belum mempan juga per 2 jam, nanti per jam Wak posting-posting. Oke, assalamualaikum.